Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang event yang ada di Buka Tabungan dari Bukalapak ya teman-teman. Namun yang akan saya bahas itu tentang bonus yang didapatkan bagi pengguna baru. Kalau di video sebelumnya itu bonus yang mempunyai kode ya teman-teman, atau yang mengundang. Nah kali ini bonus yang didapatkan bagi yang diundang. Karena di video sebelumnya ada yang bertanya, terus kalau buat yang diundang itu dapatnya apa gitu? Kenapa yang dapat bonus hanya yang mengundang saja? Di sini kan ada keterangan ajak teman bisa dapat 25.000. Nah kalau yang diundang itu, di sini ada keterangan bisa mendapatkan bonus saldo sebesar Rp100.000 teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin daftar di Buka Tabungan, kemudian supaya bisa mendapatkan bonus saldo sebesar Rp100.000, kalian tinggal simak aja videonya sampai habis. Saya mohon jangan di skip ataupun jangan dipotong-potong ya teman-teman, supaya kalian tidak salah paham dalam mendapatkan informasinya. Nah di sini saya sudah membuka menu bagian Buka Tabungan dari Bukalapak ya teman-teman. Untuk mengetahui ini semua, kalian bisa download aja terlebih dahulu Bukalapaknya. Kalau yang sudah punya akunnya, gampang. Kalian tinggal buka aja aplikasi Bukalapak, kemudian registrasi untuk di bagian Buka Tabungan. Oke, saya klik terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk bagian Buka Tabungan, buka rekening. Ini untuk bonus pendaftar baru. Ada cashback dan bonus saldo dengan buka rekening sekarang di Buka Tabungan. Untuk masa berlaku 1 November ya sampai 31 Januari. Dari video ini dibuat, kurang lebihnya masih ada waktu 1,5 bulan. Kemudian, promo cash reward hanya berlaku untuk nasabah yang tidak pernah membuka akun Buka Tabungan simpanan sebelumnya. Pastikan untuk kalian mendaftar itu belum pernah ya membuka akun Buka Tabungan. Jadi ini untuk yang pertama kalinya. Nasabah harus melakukan transaksi pembelian di Bukalapak sebanyak 1 kali dengan minimum transaksi Rp50.000. Dengan menggunakan metode pembayaran Buka Tabungan simpanan di bulan pembayaran rekening untuk mendapatkan cash reward saldo Buka Tabungan simpanan sebesar Rp100.000. Untuk nomor 3, di sini ada syaratnya teman-teman. Jadi kalian bukan hanya sekedar Buka Tabungan saja, harus melakukan transaksi minimal Rp50.000. Nah kemudian untuk pembayarannya itu menggunakan metode pembayaran Buka Tabungan selama periode promo ya teman-teman. Kemudian kita masuk nomor 4, promo berlaku bagi nasabah yang berbelanja produk kategori apa saja yang ada di Bukalapak, Superseller, dan Bukamal. Tidak termasuk Bukamart. Nah, jadi kalau seandainya belanjanya itu tidak termasuk di Bukamart, kemudian dan produk virtual. Nah, ini bisa untuk dibelanjakan produk virtual, kecuali kategori top up, e-money, tiket bus, tiket event, tiket dan voucher game, voucher streaming, asuransi kesehatan, buka rumah, buka mobil, buka motor, dan produk keuangan, buka emas, dan buka reksa. Selain dari yang tadi kategori kecuali ya, ini bisa ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian ingin mendapatkan bonus tersebut, kalian top up e-money itu tidak dapat karena di sini kecuali. Jadi selain dari kata kecuali tersebut ya teman-teman. Promo berlaku bagi 8.000 nasabah pertama yang memenuhi ketentuan program setiap bulannya selama periode promo. Jadi untuk 1 bulan ini ada 8.000 nasabah pertama yang mungkin bakal mendapatkan bonus tersebut. Itu pun kalau memenuhi ya teman-teman. Cash reward akan diberikan ke rekening Buka Tabungan simpanan selambat-lambatnya pada tanggal 14 di bulan berikutnya setelah pembukaan rekening. Kalau seandainya kalian buka rekening sekarang, mungkin dapatnya nanti di bulan Januari, itu pun tanggal 14 teman-teman. Jika nasabah tidak menerima cash reward pada tanggal 14 di bulan berikutnya setelah pembukaan rekening, maka kuota promo telah habis. Ini pun kalau seandainya kalian sudah melakukan transaksi, tiba-tiba di tanggal 14 bonusnya itu tidak masuk, atau kalian tidak mendapatkan bonusnya teman-teman. Bisa jadi di bagian sini promonya sudah habis karena untuk 1 bulannya itu hanya 8.000 nasabah. Ya mudah-mudahan kalau seandainya kalian buka itu masih ada lowongan ataupun kesempatannya teman-teman. Cash reward tidak akan dikreditkan apabila transaksi dibatalkan pengguna ataupun pelapak, transaksi kadaluarsa atau gagal, pesanan ditolak, pelapak atau barang tidak dikirim dalam waktu 2 hari kerja. Nah ini untuk nomor 8 yang intinya transaksi yang 50.000 tersebut itu harus benar-benar berhasil dan selesai. Intinya untuk event yang bonus 100.000 ini ya, walaupun sampai 31 Januari tapi 1 bulannya itu hanya 8.000 nasabah. Kemudian untuk tugasnya itu belanja ya teman-teman,
dengan minimum transaksi 50.000, tapi pembayarannya itu menggunakan metode pembayaran buka tabungan. Nah, sebagai contohnya tutorial seperti ini ya, saya akan memberikan tutorialnya. Seumpama di sini kita mau beli pulsa ya. Seumpama ini teman-teman, kita akan membeli pulsa. Nah, kemudian dengan harga 100.000 ya teman-teman, ini seumpama. Kita bisa klik bayar. Nah, di sini ada metode pembayarannya, kita rubah terlebih dahulu dengan menggunakan buka tabungan. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Itu untuk tugas di event untuk nasabah baru ya, yang bonusnya 100.000. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman, tidak harus pulsa, intinya yang lainnya juga apa-apa, yang penting tadi tidak termasuk kategori kecuali yang tadi disebutkan, yaitu salah satunya top up e-money teman-teman. Mungkin kalian ingin belanja yang lainnya itu bisa. Nah, seperti yang di awal tadi saya sebutkan, untuk mengetahui event buka tabungan ini, kalian bisa buka aplikasi Bukalapaknya terlebih dahulu. Kalian tinggal scroll aja di bagian ini ya teman-teman, ada keterangan buka tabungan, kalian tinggal klik saja, nanti masuk di bagian event buka tabungan. Baik untuk yang pendaftar baru atau pengguna baru, ataupun untuk yang mengundang ya teman-teman. Kalau untuk yang mengundang itu sudah saya jelaskan sebelumnya, bonusnya itu Rp25.000. Dan sekian saja informasi tentang event yang ada di buka tabungan dari Bukalapak. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.